الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Bab sesuatu yang diletakkan sutrah oleh musalli, meletakkan sutrah oleh musalli. Sesuatu yang menjadi sutrah oleh musalli, orang yang sembahyang. Sesuatu yang menjadi sutrah oleh orang yang sembahyang. Apa makna sutrah? Sesuatu penghalang. Sesuatu penghalang untuk memberitahu seseorang yang sedang sembahyang ataupun disebut musalli, dia sedang berada di suatu tempat ataupun dia sedang berada di dalam keadaan sembahyang, maka dilarang seseorang melalui di hadapan orang yang sedang sembahyang. Jadi untuk mengelak ataupun menghalang daripada orang lalu di hadapan, diletakkan sutrah. Bila diletakkan sutrah, orang lalu melepasi di belakang daripada sutrah itu, maka hukumnya harus. Jadi hadis-hadis yang kita akan bincang pada malam ini, hadis tentang masalah sutrah dan hukum yang berkaitan dengannya. Okey, terus. Qala Imam Abu Dawud, hadatsana Muhammad bin Abdul Abdi, hadatsana Isra'il bin Musa bin Talha, عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يدرك من مر بين يديك. Jadi kita baca apa? Misla apa? Dia kita baca dengan mu'khirah sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi. Mu'khirah ataupun ada ulama lughah membaca mu'kharah. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Talhah bin Ubaidillah, dia kata telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah menjadikan oleh engkau di hadapan engkau seumpama mu'khiratir rahli. Mu'khirah ni maknanya bila orang naik unta, tempat dia sandar belakang tu dipanggil apa tu? Dalam bahasa kita dia panggil apa? Apa? Haa, belakang ni, belakang unta ni. Bonggol unta di depan tu. Itu maknanya tuan-tuan boleh faham maksud dia kan? Tempat dia sandal. Jadi sekadar dia lebih kurang dua kaki lebih. Ketinggian dia. Maknanya sebagaimana yang duduk di atas, di belakang kenderaan. Di belakang kenderaan ni maknanya di belakang binatang. Lalu bila diletakkan sesuatu yang ketinggian dia lebih kurang mu'khiratir rahli ni tadi, maka bila seseorang yang sembahyang, orang lalu di hadapan dia, sembahyang dia tidak memudaratkan, maka dia tak berdosa, dia tidak makruh lagi sebab dia telah meletakkan penghalang. Jadi kalau orang nak lalu boleh di hadapan dia, maka lalu melepasi tanda yang diletakkan itu. Okey, terus. Qala Imam Abu Dawud, haddatsana al-Hasan bin Ali, haddatsana Abdul Razzaq, Ali bin Jurayj عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. Jadi آخرة ataupun مؤخرة الرحل ini kadar panjang dia banyak, panjang mana? Ziraun ni apa dia? Maknanya sekadar sehasta sekaki lebih. Macam kita kata tadi, hatta belakang tadi kan,
sekadar tu ketinggian dia. Letak di hadapan. Ataupun dia kata fama fauqahu, nak panjang lagi pun tak apa. Sebab hadis-hadis yang kita akan jumpa ni, sebelum ni pun dah kita belajarlah dalam riwayat yang lain, dia ada Rasulullah ada dalam keadaan tertentu, dia suruh dia letakkan tombak. Jadi tombak ni ketinggiannya lebih panjang, lebih panjang daripada sekaki dua kaki. Panjanglah tombak ni kan. Dan ada riwayat yang Rasulullah dia sembahyang dia letakkan pedang. Pedang ni berapa kaki? Tak di hadapan. Dan Imam Bukhari meletakkan satu tajuk kan, orang yang sembahyang dia letakkan sesuatu seperti tombak ataupun pedang. Dan dia ada satu tajuk lain, babun man salla wa quddamahu tanur au syai'un yu'bad. Bab seseorang yang sembahyang di hadapan dia dapur, dapur yang orang buat masak roti tu dipanggil tanur, dapur api yang orang guna apa dia kayu untuk memasak. Masak roti tu dipanggil tanur. Macam kita kata buat roti nan tu kan. Sekarang ni dia pakai gas. Dulu-dulu orang bakar roti nan tu dibubuh apa? Bakar dengan kayu kan. Bila dia bakar dengan kayu, dia menghasilkan api dan bara api. Dia sembahyang di situ. Wa irada wa arada bihi wajh Allah. Bila dia sembah tu, dia nak apa yang dia niat dia dalam hati, dia sembah Allah, bukan sembah, bukan sembah api. Begitu juga Imam Bukhari meletakkan pedang dan tombak tadi. Pedang dan tombak mengikut keyakinan orang Mesir kuno bahawa dia seolah-olah macam Tuhan. Sebab tombak dengan pedang ni dapat menewaskan musuh. Allah Subhanahu Wa Taala dapat menewaskan musuh-musuh orang-orang yang jahat. Jadi pedang ini bagi mereka suatu perkara yang ajaib, satu alat yang ajaib yang disembah oleh orang Mesir dulu. Jadi Imam Bukhari kata, kalau kita letak pedang ke, tombak ke, ataupun kita sembahyang di hadapan kita api, tetapi niat kita sembah Allah. Jadi itu menunjukkan bukan suatu tegahan ataupun larangan. Apa-apa sahaja yang ada di depan kita, bukan kita sembah benda tu. Termasuklah sutrah. Kita sembah Allah. Sebab apa benda ini kita kena faham dengan baik ataupun dengan jelas. Kerana 2-3 hari baru ni ada orang sebut, dia ni macam orang Islam yang lain pula. Adalah orang krisis sebab politik. Dia pun macam orang Islam yang lain juga. Saya sembahyang, saya sembah Kaabah, saya berpuasa. Kita ni sembah Kaabah ke? Dia kata saya sembah Kaabah. Macam orang lain juga. Kita nak jawab, kita tak sembah Kaabah, kita sembah Allah. Kaabah tu syiar sahaja. Ha? Lambang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala sebut di dalam suratul Hajj. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia telah memiliki sifat takwa di dalam hati. Jadi kita letak seterah tu apa bentuk pun, apa alat pun, semuanya kita sembah Allah. Cuma sebagai nak bagi tahu kita sedang sembahyang. Orang tak boleh lalu sebelum daripada seterah yang diletakkan. Mesti dia lalu dilepas, lepas daripada seterah yang diletakkan. Jadi di dalam hadis yang kedua ini, dia kata panjangnya seumpama zira' ataupun lebih kurang sehasta, fama fauqahu, ataupun lebih panjang daripada sehasta. Maka panjang ini tidak ditetapkan di dalam hadis dan disebut oleh ulama-ulama fiqah mengikut sesuatu benda yang kita perolehi, alat yang kita perolehi, benda yang kita jumpa dia panjang mana boleh letak sebagai kan, dijadikan sebagai sebagai sutrah. Okey, terus. Qala Imam Abu Daud hadatsana al-Hasan ibn Ali hadatsana ibn Umayyah عن عبيد الله عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه فكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
Imam Abu Daud dengan sanadnya daripada Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila keluar pada hari raya. Hari raya di sini boleh jadi raya haji ataupun raya puasa. Lalu dia memerintahkan supaya di bil harbah, maknanya dengan tombak. Fatudha'u baina yadayh, maka diletakkan di hadapannya. Rasulullah arahkan pada hari sembahyang, pada hari raya, dia nak sembahyang raya, dia letak, dia arahkan, pacak tombak di hadapan dia. Tombak ni tujuannya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai sutrah. Fayusalli ilaiha. Dan sembahyanglah kepadanya. Rasulullah sembahyanglah kepadanya, maknanya menghadap kepadanya tadi, kepada harbah tadi, kepada harbah, iaitu tombak. Wana suwara'ahum, dan manusia ataupun makmum di belakangnya. Di wara'ahu, wana suwara'ahu, dan manusia ataupun makmum di belakangnya, yakni di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaf'alu dhalika fi safar, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan yang demikian itu pada pada musafir. Bila dikatakan selepas fi'il mad, madi itu datang kana, datang dengan fi'il mudhari', menunjukkan selalu dia buat macam tu. Kana yaf'alu, menunjukkan selalu dia buat. Maknanya bila dia pergi musafir, dia akan letakkan sesuatu di hadapan dia bila dia nak sembahyang. Dia ni siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada pedang ataupun tombak. Daripada hadis inilah para ulama mengambil istinbat hukum. Sutrah ini diletakkan di hadapan apabila berada di tanah lapang. Di tanah lapang seperti padang pasir. Sebab dikaitkan, dikaitkan letak sutrah ini dalam hadis semua melibatkan musafir. Semua melibatkan musafir. Diletakkan sesuatu. Ada pun orang yang dah duduk, duduk semayang dalam masjid. Di depan imam dah ada dinding umpamanya. Ada mimbar. Ada sesuatu di depan. Cukup memadai sebagai sebagai sutrah. Jadi makmum pula macam mana? Makmum pula sutrah dia adalah imam itu sendiri. Makmum pula sutrah dia adalah imam itu sendiri. Sebab hukum asal, lalu di hadapan orang yang semayang ni hukum dia haram. Tak boleh. Dalam perbahasan yang lepas kita dah sebut, macam mana orang yang berada sah depan, dia batal air semayang. Batal air semayang, dan batal semayang contohnya dia dia berhadas, dia terkentut dan dan seumpamanya. Dia nak keluar, bagaimana cara dia nak keluar? Dia nak keluar daripada saf untuk pergi ambil semayang, macam mana? Untuk mengelakkan lalu marra amamal musalli, yamurru amamal musalli. Macam mana? Kita dah sebut jangan lalu kok depan. Kita kita membelah saf makmum. Macam tu. Saf. Kalau dia saf yang pertama tadi, saf yang kedua, ketiga, dia belah macam tu. Dia jangan lalu macam tu. Kadang-kadang ada juga orang lalu hari Jumaat dan sebagainya. Lalu sampai ke dinding tu. Berapa oranglah dia langgar. Dia kena lalu macam tu. Dia belah saf. Jadi orang yang sedang sembahyang tu dia faham-faham lah. Bila orang lalu ke depan dia kena mengelak. Jangan dihalang pula. Dia kena mengelak. Summa takhuzha umara'u. Kemudian telah mengambil akannya, yakni sutrah tadi, oleh umara'. Maknanya khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang empat ini bila mereka sembahyang bersama dengan Rasulullah, mereka lihat perbuatan, tindakan dan amalan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, naik Abu Bakar. Bila dia jadi imam, dia buat macam tu juga. Bila dia sembahyang di tanah lapang ataupun padang pasir, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi khalifah-khalifah pun beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Qala Imam Abu Daud, haddatsana Hafs bin Umar, haddatsana Syu'bah, an Auli bin Abi Juhaifah, an Abihi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
بهم بالبحر وبين يديه عنزة الزهرى رفعتين والعصر رفعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. Imam Abu Daud dengan sanadnya daripada Abi Juhaifah daripada ayahnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama dengan mereka di suatu tempat yang dikenali dengan Batha, dan di hadapannya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anazatun anazah wa baina yadayhi anazah. Anazah ni apa dia yang kita cerita itu? Rasulullah ni selalu bawa anazah. Dia nak qada hajat pun dia bawa. Anazah ni tongkat, dia ada satu, ada dia dalam bahasa Arab ni dia ada asa. Tongkat, tongkat biasa dia panggil asa. Yang kedua dia panggil anazah. Anazah ni tongkat pendek. Tongkat pendek ni Rasulullah bawa, biasa dia nak qada hajat dia bawa juga apabila dia dah uzur di penghujung usia dia. Bila dia qada hajat, selesai qada hajat, dia istinja dan sebagainya, lalu dia nak bangun. Dia nak bangun, dia berpaut, dia perkuatkan. Mungkin nak uzur, sakit lutut ataupun sakit pinggang, dia guna tongkat tu naik. Itu dipanggil anazah. Bila sampai dia nak sembahyang, setelah dia taharah, dia sudah berwuduk, lalu dia pacaklah di hadapan itu, yakni anazah sebagai sutrah. Itu dia sebut dalam hadis ni. Dia kata apa? Wa baina yadayhi anazah. Di hadapannya adalah anazah, yakni tongkat yang kecil. Tadi dia sembahyang tu apa dia? Az-Zuhra. Dia sembahyang Zuhur. Ini adalah situasi dalam keadaan musafir lah. Dia dalam keadaan musafir. Dia sembahyang Zuhur 2 rakaat. Jelas lagi lah. Selain daripada tanda musafir, dia letak anazah tu. Itu tanda dia. Kalau dalam masjid, ada tiang, ada dinding, itu sebagai sutra. Menunjukkan apabila dia letak anazah ataupun tongkat, maka menunjukkan dia sini berada dalam keadaan musafir. Dikuatkan dengan rakaatain ini, dia sembahyang Zuhur 2 rakaat. Maknanya orang musafir diharuskan sembahyang 2 rakaat. 4 jadi 2. Sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas solah. Apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu qasar sembahyang. Jadi Rasulullah qasar ni. Zuhur raka'ataini wal asr raka'ataini. Asar pun dia buat 2 rakaat juga. Bila melibatkan musafir, selain daripada qasar, kita diharukan, diharukan jamak bagi jumhur ulama. Adapun mazhab Hanafi, sebagaimana yang kita ketahui, mereka tak boleh jamak melainkan jamak. Jamak apa? Jamak suri. Gambaran sahaja nampak macam jamak. Semayang Zuhur di akhir penghujung waktu, habis semayang beberapa minit, masuk waktu asar, terus semayang asar. Tapi masih 4-4. 4 rakaat kalau mereka tidak musafir. Kalau musafir, mereka semayang 2-2, tetapi tidak boleh digabungkan di dalam satu waktu, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Itu bagi Hanafi. Bagi mazhab kita Syafi'i dan juga jumhur ulama, dia boleh jamak hakiki. Apa maksud jamak hakiki? Maknanya jamak melibatkan 2 waktu, sama ada takdim ataupun takhir. Lalu yamurru khalfal anazati almar'atu wal himaru. Melaluilah di belakang anazah itu ataupun tongkat yang kecil itu perempuan dan juga himar. Himar ni apa? Kaldai. Sebab apa dalam hadis ni disebut perempuan? Kerana sebahagian daripada pendapat ulama, orang perempuan lalu di hadapan orang sembahyang, ahlu zahir kata batal sembahyang. Pendapat yang kedua kata makruh kalau perempuan lalu. Sebab apa?
Kita pun pening nak fikir. Sebahagian pula ulama mengaitkan perempuan itu adalah perempuan yang haid lalu di hadapan orang sembahyang. Ahlu Zuhair kata batal. Majoriti ulama kata makruh. Yang keduanya himar. Sebab menyebukkan musalli apabila perempuan datang. Lebih-lebih lagi perempuan haid, hati dia nak tengok. Majoriti ulama kata makruh lah. Teringin nak tengok. Sebab tu kalau lepas pada anazah ni harus, sebab Rasulullah buat macam tu. Kenapa dia sebut himar? Dia tak sebut binatang-binatang yang lain. Sebab apa? Boleh jawab ni, boleh berhenti. Lepas ni nak makan tom yum. Tom yum special. Bukan air kaki, air tangan lah. Air kaki ayah pain lah. Okey, ada jawapan tak? Hari ni kita baca kita ringkas lah. Ada tajuk yang kedua ni panjang perbahasa ni. Dan ada juga orang tengok secara live ni suruh panjangkan sampai satu jam. Tapi saya nak fikir tengok, kalau satu jam tuan-tuan tak boleh duduk lama sini. Sebab kita mengaji Fahisyah. Sebab tu saya ambil setengah jam ataupun 45 minit saya berhenti. Kalau berhenti 10.30, tuan-tuan mau tidur dalam kelas. Sebab tadi lepas maghrib pun ada mengaji kuliah-kuliah tempat lain kan. Sebab tu kuliah usyah ni kita ringkaskan. Okey, kembali kepada soalan yang kita kemukakan tadi. Sebab apa disebut himar? Dalam Quran sebut apa tentang himar? Fa'inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara ada suara himar. Dia merengek, dia menjerit tu pelik, orang dia jadi terkejut, orang jadi takut, menyebabkan ganggu orang sembahyang. Sebab tu dikaitkan dengan suara himar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.